Selamat datang di Tour Sport Fishing. Salam satu hobi Papua Barat. Oke, trip hari ini kami akan pergi mencari spot buat jigging di kedalaman 200 sampai 300 meter. Semoga saja hari ini kita bisa menaikkan ikan-ikan besar. Dengan persiapan yang sudah kami siapkan, kami pun menuju ke spot pertama. Semoga saja ada ikan yang lagi kelaparan di bawah sana. Spot pertama sudah sampai, tidak tunggu lama Kapten Ikram sudah terlihat merayu ikan-ikan yang ada di bawah dasar laut. Dengan metal jig 800 sampai 1 kg karena arus di Papua sangat gila. Butuh tenaga yang sangat banyak buat mancing jigging di Papua. Kita lihat juga di depan ada Mas Nap sama Mas Aka yang sedang merayu ikan di bawah sana. Dan akhirnya ada ikan yang sudah termakan rayuan goyangan dari Mas Eka. Strike. Setelah beberapa menit fight dengan ikan, ikan pun mulai menyerah dan naik di permukaan air. Ini dia ikan pertama kami, ikan amberjack yang cukup lumayan besar.
Tidak lama umpan metal jig yang baru-baru menaikkan ikan amberjack kini disambar lagi. Mantap! Slow dan jangan terburu-buru, ikan bisa saja lepas atau senar bisa putus. Tapi harus hati-hati, biasanya ada potongan pajak di bawah air 50% sampai dengan 70%. Siapa lagi kalau bukan si Raja Begal Hiu? Ikan sudah menyerah dan naik di atas permukaan air. Alhamdulillah kini, ikan ruby snapper berhasil naik di atas kapal. Ternyata di belakang kapal Kapten Ikram diam-diam sedang bertarung melawan ikan. Ikan sudah mulai terlihat, ikan apakah yang membuat Kapten Ikram sangat bahagia. Mantap! Ternyata dua ruby snapper kini naik di atas kapal, pantas saja Kapten Ikram sangat bahagia.
ternyata Mas Nap strike di bagian depan kapal. Tapi saya yang tidak terekam sensasi strike-nya. Tidak apa-apa, yang penting strike dot lagi-lagi Ruby Snapper naik lagi di atas kapal. Mantap Mas Nap! Saya pun mencoba jigging dengan berat metal jig 1 kg. Dan akhirnya strike juga. Setelah beberapa menit bertarung melawan ikan, akhirnya ikan pun menyerah. Ikan kapas-kapas merah yang biasa kami sebut di Papua. Dengan size yang kecil tapi daging ikan ini sangat enak. Lumayan buat disantap pas pulang nanti. Diam-diam Mas Nap di depan kapal sedang menaikkan ikan kapas-kapas. Mantap. Hari mulai sore, kami pun bergerak untuk pergi popping sejenak sebelum pulang. Lemparan pertama Kapten Ikram strike. Tapi sayang ikan berhasil meloloskan diri. Dan di depan kapal kita lihat Mas Eka juga strike. Tidak salah lagi, pasti ikan Giant Trapole. Dengan warna yang cantik, bluefin berhasil kami naikkan di atas kapal. Ikan penutup sebelum hari mulai gelap, kami tur sport fishing undur diri. Semoga terhibur dan salam satu hobi Papua Barat.